Sobat Vivi, kali ini Vivi mau masak beef bumbu black pepper ya, daging sapi bumbu black pepper. Nah, pertama-tama kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Kita tumis sampai wangi dan berubah warna ya. Setelah itu Vivi masukkan daging yang sudah dimarinasi selama 15 menit ya dengan bumbu black pepper atau lada hitam. Nah, sekarang Vivi tumis. Ini ditumis sampai matang ya. Nah, ini sudah matang. Vivi masukkan air ya, agak banyak karena ini tujuannya untuk mengempukkan si dagingnya. Nah, ini Vivi tambahin dengan kentang ya. Kentang. Nah, kita rebus barengan dengan si dagingnya ini. Ini nanti direbus sampai airnya menyusut. Nah, itu sekarang kita bumbuin. Pertama-tama Vivi pakai saus lada hitam yang dari Saori ya. Kita masukkan. Kecap asin. Gula 1 sendok teh. Minyak wijen. Ditambah lagi dengan bubuk ladaku yang lada putih ya. Vivi aduk. Ini nanti direbus terus sampai airnya menyusut ya. Nah, penampakannya seperti ini. Yummy. Nah, ini kuahnya yang sudah mulai menyusut. Kita pindah ke piring saji. Nah, airnya tinggal sedikit kan kuahnya tadi sampai menyusut. Ini dagingnya sudah empuk. Vivi pakai daging slice ya. Tara! Daging bumbu black pepper ya atau lada hitam siap disajikan. Terima kasih Bunda.